10 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Atika Dwi Fajrin binti Suhaib Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu. Barakallahu lakum barakallahu wa jama'a bainakum fi khairin al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, berkahi mempelai ini dengan kehidupan penuh kebahagiaan. Jadikan mereka keluarga yang sakinah, pasang kehidupan suami istri yang selalu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sepasang kehidupan suami istri yang tidak saling menyalahkan tatkala menghadapi masalah dalam rumah tangga. Justru mereka duduk bersama bergandengan tangan untuk menyelesaikan perkara mereka dan bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahi mempelai ini keturunan yang soleh, soleha, berbakti kepada-Mu, taat kepada kedua orang tua serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmati kami semua dengan kehidupan kebahagiaan sejak di dunia hingga di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dipersaksikan oleh kita semua, saudara Eka Rangga dengan Atika Dewi Fajrin telah resmi telah sah menjadi pasangan suami istri sesuai ketentuan perundangan perkawinan yang berlaku di negara kita, yang mengamanahkan agar bagi umat yang beragama Islam dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Islam. Selanjutnya silakan dibaca janjinya sebelum ditandatangan. Kenapa naik? Sudah saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Atika Dwi Fajrin binti Suhaib Mahmud dengan baik sesuai tuntunan syariat Islam. Apabila saya menyelisihi janji dan istri saya tidak ridho, mengajukan gugatan pengadilan agama dan gugatannya diterima, maka jatuhlah talak saya satu pada Jakarta 10 September tahun 2000. Suami Papa,